Rapor merah bek Persija, sosok ini paling sering dipercaya Thomas Doll, bek label timnas minim main. Tercatat, lini pertahanan Persija Jakarta cukup banyak kemasukan bola di kompetisi Liga 1. Gawang Persija Jakarta yang banyak dikawal Andir Teni Ardiasa dan Cahya Supriyadi itu kebobolan sebanyak 41 gol dari 34 penampilan di Liga 1. Jumlah tersebut terbilang banyak dibanding Liga 1 musim sebelumnya 2022-2023. Pasukan Thomas Doll di musim tersebut hanya kebobolan 27 gol. Bahkan, Persija Jakarta mampu tampil gemilang dengan mengakhiri musim di posisi runner-up. Artinya, personel lini pertahanan Persija Jakarta di musim ini mendapatkan sorotan. Berikut catatan lini pertahanan Persija Jakarta di musim ini. 1. Ondrej Kudela, bek asal Republik Ceko ini terus berusaha menunjukkan konsistensinya walaupun performa tim yang sedang kurang baik. Kudela tampil sebanyak 27 kali dan berhasil mencetak 3 gol serta 4 assist. Selama bermain, dirinya berhasil mencatatkan near bobol sebanyak 6 kali, terbanyak di antara bek tengah lainnya. 2. Rizky Ridho. Rizky Ridho merupakan bek berlabel Timnas Indonesia yang dimiliki Persija Jakarta. Rizky Ridho didatangkan dari Persebaya pada musim 2023-2024, ia tampil sebanyak 24 kali. Catatan bermain pemain andalan Timnas Indonesia itu tak sebanyak bek-bek lain di Persija Jakarta. Sang pemain kerap dipanggil ke Timnas Indonesia, sehingga menyebabkan jam mainnya di Persija Jakarta tidak penuh. Dalam 24 kali bermain Rizky Ridho mencatatkan selama 2095 menit main, Rizky Ridho mencetak 1 gol dan 1 assist. Selama bermain, Persija menang sebanyak 6 laga serta imbang dan kalah di 9 partai. Di sisi lain, bek kelahiran Surabaya 21 tahun lalu itu berhasil mencatat 2 kali near bobol hingga akhir musim 2023-2024. Catatan lainnya, Ridho menjadi pemain dengan intercept terbanyak, yaitu 101 kali. 3. Hansa Muyama. Berbeda dengan musim 2022-2023, di mana Hansa Muyama selalu menjadi pemain penentu di detik terakhir, musim 2023-2024 menjadi masa yang kurang baik untuknya. Hansa Muyama hanya bermain sebanyak 14 kali, 5 laga duduk di bangku cadangan, dan 1 kali absen karena akumulasi kartu kuning. Selain itu, sebanyak 14 kali Hansamu tidak terdaftar dalam skuad karena cedera lutut yang dideritanya. Hansamu terpaksa absen hingga akhir musim karena harus menjalani operasi besar pada lututnya. Pada musim 2023-2024, Hansamu berhasil membawa Persija 4 kali menang, 7 imbang, dan 3 kali menelan kekalahan. 3. Muhammad Ferrari, bek asli Jakarta ini tetap menjadi pilihan utama di musim kedua pelatih Thomas Doll. Tampil sebanyak 18 kali, Ferrari membawa Persija menang 4 kali, seri 8 kali, kalah 6 kali. Selain akumulasi dan pemanggilan timnas U23, Ferrari sempat tidak ada dalam skuad sebanyak 8 laga karena tugas dari kepolisian. Bicara soal produktivitas, Ferrari sama-sama mempunyai jumlah kontribusi gol dalam 2 musim. Di musim 2022-2023 Ferrari berhasil mencetak 2 assist dan 0 gol. Di musim 2023-2024, Ferrari tampil lebih agresif di depan gawang dengan catatan 2 gol dan 0 assist. 4. Akbar Arjunsyah, ex-kapten Gresik United ini didatangkan Persija bersama dengan Rizky Ridho di awal musim 2023-2024. Di musim pertamanya, Akbar tampil sebanyak 18 kali, mencetak 2 gol, dan berhasil 5 kali near bobol. Tidak seperti bek lainnya, Akbar satu-satunya pemain yang selalu masuk ke dalam daftar susunan pemain di 34 laga Liga 1. Dirinya pun tidak pernah absen karena sakit, cedera ataupun terkena akumulasi kartu. 5. Maman Abdurrahman. Sebagai pemain tertua di Liga 1 musim 2023-2024, Maman masih dipercaya Thomas Doll untuk bermain di 4 laga. Selama total 78 menit bermain, Maman berhasil membawa Persija menang 2 kali, 1 imbang, dan 1 kalah. Pada musim 2023-2024, Maman berhasil mencetak rekor bersama anaknya Rafa Abdurrahman, sebagai pasangan ayah dan anak pertama yang bermain dalam satu tim di Liga 1. 6. Rafa Abdurrahman.
Anak dari Maman Abdurrahman ini debut dalam laga terakhir Persija, tanggal 30 April tahun 2024. Selain tampil sebagai bek termuda Persija di kompetisi Liga 1, yaitu berusia 16 tahun, Rafa pun menjadi sejarah menjadi pasangan ayah dan anak pertama yang bermain dalam satu tim di Liga 1. 7. Firza Andika, pemain berusia 25 tahun ini menjadi bek sayap yang paling banyak memberikan kontribusi, yaitu 2 gol dan 3 assist. Selama musim 2023-2024, Firza sempat terkena 4 kali larangan bermain karena kartu merah serta 1 kali akumulasi kartu kuning. Walaupun begitu, Firza menjadi pemain yang tampil paling banyak di antara pemain bertahan lainnya dengan 29 kali tampil. Selain itu, Firza menjadi pemain Persija yang paling banyak melakukan tackle, yaitu sebanyak 70 kali. 8. Ilham Rio Fahmi, bek sayap asal Banjarnegara ini mencatatkan 1 assist dalam 21 kali laga yang dimainkan. Rio yang sempat cedera lutut pada pekan ke-14 dan ke-15 sempat membuatnya kehilangan sentuhan. Setelah memulai menemukan kembali ritmenya, Rio absen di 4 laga terakhir Liga 1. 9. Oliver Bias, bek sayap Filipina keturunan Jerman dipinjamkan FK Pribram selama 1 musim. Dalam 34 laga Liga 1, Bias bermain sebanyak 27 kali, mencetak 1 gol, dan mengoleksi 3 kartu kuning.